maka undi punya undi ada beberapa orang yang terpaksa kena terjun daripada kapal tu, dan antaranya ialah Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus pun terjun dan disambut pula oleh ikan besar. Selalunya kita dengar orang yang telan ikan, ini ikan yang telan Nabi Yunus. Makmur Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Jangan ke mana-mana. Banyak dan ramai lagi Nabi yang kita nak kisahkan ini. Maka kembali bersama Cik Iman dalam rancangan Sirah Anbiya bersama Surya. Kali ini, sosok tubuh yang mulia yang nak kita bincangkan ialah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain yang diangkat darjatnya lebih daripada kita manusia biasa ini, yang dirakamkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Isma'ila wal yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan darjatnya di atas umat yang lain pada masanya, kerana mereka ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Yunus ni adik-adik, kisah apa yang paling sinonim kita dengar tentang baginda? Sudah pastinya kisah baginda ditelan seekor ikan besar, Al-Hut. Kisahnya Nabi Yunus ini dengan masyarakat, dengan kaumnya, ada satu perselisihan yang berlaku menyebabkan Nabi Yunus ini melarikan diri, mengelakkan diri, bawa dirinya daripada melaksanakan kewajipan untuk menyuruh kaumnya kepada tauhid. Adalah pertelingkahan yang berlaku. Maka ketika Nabi Yunus lari itu, sampailah dia di pinggiran pantai dan bertemu dengan kapal. Maka Nabi Yunus pun naiklah ke kapal itu, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari. Siapa yang lari tu? Nabi Yunus lari menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Baik, apabila kapal tu penuh muatan, maka sudah pastinya mengalami masalah. Jadi diorang ni berbincang, orang yang ada atas kapal tu berbincang, ni mesti undi ni untuk buang sebahagian daripada orang-orang yang ada tu untuk menyelamatkan kapal tu. Maka undi punya undi ada beberapa orang yang terpaksa kena terjun daripada kapal tu, dan antaranya ialah Nabi Yunus. Undi punya undi, ulang kali pun nama Nabi Yunus naik. Maka nak tak nak, Nabi Yunus pun terpaksa terjun. Ini sebagaimana yang Allah sebut dalam surah yang sama ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Dan Nabi Yunus pun terjun dan disambut pula oleh ikan besar. Selalunya kita dengar orang yang telan ikan, ini ikan yang telan Nabi Yunus. Allah sebut dalam ayat yang ke-142 dalam surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan yang tercela. Tercela itu kerana meninggalkan kewajipan. Maka Nabi Yunus pun berzikir, mengingati Allah, maka dia diselamatkan daripada ikan tersebut. Jadi adik-adik dan tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi Yunus ni tadi? Maknanya Nabi Yunus apabila dia lari daripada kewajipan akibat daripada pertelingkahan yang berlaku, maka kita kena muhasabah tanggungjawab yang dipundakkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh agama kita. Maka janganlah kita lari daripada tanggungjawab tersebut. Seorang suami bertanggungjawab dengan keluarga, isteri menjaga dirinya, anak-anak memelihara ibu bapa dan taat. Begitulah kisah yang kita boleh jadikan iktibar daripada apa yang berlaku pada Nabi Yunus. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang lain. Assalamualaikum.